Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian, Mimin ada kabar terbaru dari unggahan AA Beni Mulyana Sofyan, di mana AA Beni lagi video callan sama Abang Eli ya. Wah, ponakan tersayang, ponakan kasep katanya nih. Masya Allah ya, kangen banget nih sama Uak Beni. Dan doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan mereka bisa berkumpul lagi ya. Soalnya AA Beni lagi di Cianjur. Dan langsung dibanjiri komentar, ada akun Instagram Arkan Leni dan Nurul Rahmatika. Masya Allah, Abang El tambah ganteng, makin sayang ya nih sama Abang El, tambah endut. Dan selanjutnya ada kabar nih dari kakak Rizky Billar dan Kak Roy, dimana vlog mereka ini langsung trending di 41 numpang makan di Istana Baru Leslar. Ada yang curhat masa lalu, langsung trending ya. Masya Allah, luar biasa banget sih, setiap kali mengunggah vlog bersama Leslar pasti trending ya. Ini sangat luar biasa sekali para sahabat, tapi viewersnya hanya 259 kak saja, tapi bisa trending ya. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan vlog terbaru dari Leslar juga di channel YouTube-nya Leslar Entertainment bisa trending nih. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk nonton channel YouTube-nya Leslar Entertainment, ada vlog terbaru juga bersama Narji. Wah, sepertinya yang ke rumah Leslar nih, semua artis di vlogin di channel YouTube mereka masing-masing ya. Dan alhamdulillah sebagian ada yang sudah trending. Kemudian juga ini Salpok sama Bang Narji. Bang Narji ini biasanya kalau orang-orang ngasih hadiah atau kado seperti baju dan yang lain sebagainya, ternyata Bang Narji ini beda guys. Ia membawakan pot bunga ya. Sampai bunga-bunganya nih, Masya Allah. Bahkan pengalaman Bang Narji pun disampaikan ya di vlog kali ini dan bikin terharu sekali. Pokoknya Bang Narji ini bisa dibilang pelajaran ya buat kakak Billar dan Bunda Lesti. Suatu pembelajaran yang emang sangat luar biasa, untuk berumah tangga itu memang butuh perjuangan dan kesabaran. Salpok nih sama Bunda Lesti Kejora langsung meluk Papa Billar nih, so sweet banget ya. Dan ini real guys, tanpa editan ya. Dan seorang suami sangat sayang sekali sama Bunda Lesti. Dan kakak Billar ini adalah sosok suami yang bertanggung jawab ya. Dan Mimin bangga sama Papa Billar karena sosok kedewasaan seorang kakak Rizky Billar ini yang membuat kita semua senang ya. Dan apalagi ketika di depan orang nih, kakak Billar ini tidak segan-segan untuk mengelus-ngelus Dede Lesti. Bahkan sampai memeluk ya, saking sayangnya sama istri tercinta. Bahkan di sini bisa kalian lihat guys, ketika vlog terbaru yang diunggah di channel YouTube-nya kakak Rizky Billar ini, di channel Leslar Entertainment maksudnya,
langsung dipeluk ya sama Papa Bilar nih, Bunda Lestinya. Aduh, so sweet banget. Kemudian juga ada kabar dari Tengku Wisnu, di mana Tengku Wisnu mengunggah postingan ketika bermain bola ya, dan mengerjakan sholat subuh terlebih dahulu sebelum main bola di lapangan. Main bola di lapangan, insya Allah sehatnya dapat karena main bola. Kompaknya dapat karena menjaga silaturahim dan merawat ukhuwah. Dan pahalanya dapat karena memenuhi panggilan Allah di awal waktu. Dan Kakak Rizky Bilar pun menanggapi komentar dari Instagramnya Tengku Wisnu. Ikutan dong bang, langsung dijawab ya sama Tengku Wisnu. Rizky Bilar, ayo Senin depan ya, insya Allah. Kakak Rizky Bilar ini kan hobi banget nih main bola. Apalagi Kakak Bilar waktu itu bilang pengen kayak Kak Ari Untung ya. Mudah-mudahan apabila kita nih udah niat ya, udah niat baik, pasti Allah akan lancarkan niat baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ini ada unggahan dari Abang L ya, dimana Abang L ini diunggah di Instagramnya Bunda Lesti Kejora. Aduh, cute banget ya, makin gemes nih sama Abang L. Dan tentunya kita bisa lihat ya unggahan terbaru juga dari Kakak Rizky Bilar yang mengunggah kembali postingan dari Bunda Lesti. Lagi mikirin apa sih bang? Wah wah wah. Kemudian di kabar berikutnya nih, ada unggahan dari Saboroting Underscore Leslar yang mengunggah atau merepost kembali postingan dari Koko Kris ya. Kemarin ketika grand opening di Raja Si Cilegon, ini Koko Kris lagi diwawancarai guys. Dan soal Kakak Rizky Bilar, katanya nih Kakak Bilar ini sekarang alhamdulillah sudah semakin dewasa, pemikirannya bagus. Bahkan ia sayang sama keluarga ya, masya Allah, pokoknya the best banget deh buat Kakak Bilar. Masya Allah ya, emang Kakak Bilar ini benar-benar fokus untuk kebahagiaan keluarga di masa depan. Bismillah untuk Kakak Rizky Bilar dengan niat baik, tulus, doa dari istri, orang tua, dan mertua, insya Allah ya, segalanya Allah akan permudahkan. Teruslah berjalan di jalan baik, ada rahmat dari Allah, insya Allah nih kebahagiaan akan didapati hari tua ya, bahkan bahagia dunia akhirat nih. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di channelnya Mimin, karena bakal ada informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.